Hai Gadget Lover, ketemu lagi dengan gue Feni di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini gue akan ngebahas tuntas satu laptop gaming keluaran dari Lenovo Legion seri Y520. Nah, seperti apa sih performanya dari si Lenovo Legion seri Y520 ini? Jangan lupa untuk thumbs up dulu, subscribe dulu channel YouTube Gadget Empire. Jadi Lenovo ini meluncurkan laptop gaming seri Y520 dan gue sudah unboxing di video gue yang sebelumnya. Legion seri Y520 ini hanya ada satu warna dan yang akan gue bahas yaitu seri KKID dengan harga 13 jutaan. Nah, seperti apakah performa dari Legion seri Y520 ini? Mari kita kupas tuntas secara bersama-sama. Nah, Legion Y520 ini cuman ada satu warna, yaitu hitam dengan motif karbon di bagian covernya. Tapi yang gue kurang suka adalah covernya ini gampang banget ninggalin jejak jari lo. Begitu lo buka ini laptop, langsung bisa kita lihat aksen warna merah dari keyboard dan touchpadnya. Dan bagian kanan bawah terdapat logo Legion yang warnanya merah juga. Posisi touchpadnya agak ke kiri, jadi nggak di bagian tengah. Untuk di bawah layar, bagian kanan dan kiri, itu ada dua speaker. Nah, untuk speakernya sendiri ini menggunakan 2 watt Harman dengan Dolby Audio Premium. Jadi walaupun tanpa speaker tambahan, speaker internal dari Legion Y520 ini udah mantep banget. Nah, ini gue tes langsung main game dengan speaker internalnya. Untuk port yang disediakan di Lenovo Y520 ini cukup lengkap. Di bagian kanan ada 2 USB 3.0, ada HDMI output, card reader, USB tipe C port, dan bagian kiri terdapat slot untuk pengaman laptop. Charging port ada untuk LAN juga, 1 USB 2.0, dan audio jack yang digunakan menjadi satu dengan mikrofon. Jadi kalau lo menggunakan headset dengan jack terpisah, mesti beli konektornya lagi. Legion Y520 ini sudah memiliki sirkulasi udara yang baik, ditambah dengan pendingin atau heat sink. Dari segi spesifikasi, Lenovo Legion Y520 yang gue beli ini menggunakan prosesor Intel generasi ke-7 alias Kaby Lake i7-7700 dengan memori DDR4 8GB berkecepatan 2400MHz dan menggunakan graphic card Nvidia GeForce GTX 1050 4GB. Legion seri Y520 ini menggunakan layar 15,6 inch dan dia Full HD dengan teknologi IPS. Di bagian atas layar terdapat webcam dengan resolusi 720p yang hasil capture videonya standar webcam laptop. Pada saat gue main game CSGO atau Dota 2, FPS yang gue dapat cukup nyaman. Settingan medium sampai high yaitu sekitar 60 sampai 100 FPS. Tapi ketika gue nyalain aplikasi recording, FPS-nya drop hingga 30 sampai 70 FPS saja. Jadi kalau lo mau main game sambil direkam, siap-siap bakal nge-lag dari hasil benchmark yang didapat. Kembali gue bisa bilang laptop ini worth it untuk dibeli. Ada beberapa hal yang gue kurang suka dari Lenovo Legion seri Y520 ini.
Laptop ini lumayan berat. Beratnya itu sekitar 2,5 kilo. Dan dari segi baterai dia juga kurang begitu powerful. Untuk pemakaian office kisaran sekitar 3 jam. Kalau gue menggunakannya untuk bermain game itu hanya bisa bertahan 90 menit. Jadi baterainya lumayan boros. Dan yang terakhir, entah mungkin hasil pengambilan video gue menggunakan 4K, jadi si laptop ini kayaknya agak minta ampun. Kalau untuk ngedit video Gadget Empire, dia nyerah sepertinya. Nah itu aja sih sepertinya kekurangan dari Lenovo Legion seri Y520 ini. Dan gue sekarang akan memberikan giveaway buat lo semua karena sudah mensubscribe gue, sudah meng-like gue. Gue sangat berterima kasih dan gue sangat mengapresiasi sekali buat lo semua yang sudah nge-like dan subscribe, apalagi yang sudah nge-share. Dan apa itu dia yang akan gue berikan? Ini dia. Nah, dua buah mouse dari MSI. Ini adalah mouse gaming. Jadi sesuai dengan tema gue hari ini, laptop gaming, giveaway-nya mouse gaming. Seperti apakah ketentuan dari giveaway ini? Kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu thumbs up, subscribe channel YouTube Gadget Empire. Gue Fanny, ya, bye-bye.